Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Penyanyi Datuk Nora Arifin, 51 tahun, diceraikan dengan talak satu oleh suaminya, Dr. Rusti Ramli. Lafaz cerai itu dibuat Rusti menerusi rakaman video yang dikongsi penyanyi lagu di persimpangan dilema itu dalam Instagram sebentar tadi. Saya yang bernama Rusti Ramli dengan ini menceraikan dan mentalakkan isteri saya, Wan Nora Fiza Arifin, dengan talak satu kerana Allah, lafaznya. Dahulu spekulasi yang mengatakan rumah tangga penyanyi itu dengan pensyarakanan jawatan Faith and Yuzul Universiti Melayu itu goyah sudah bertebaran sejak tahun lalu, namun Nora menyangkalnya. Nora berkata dia masih bergelar isteri kepada Rusti dan hubungan mereka masih dalam keadaan yang baik. Penyanyi kelahiran Kelantan itu menjadikan rumah tangga dengan Rusti dalam satu majlis pada tahun 2021. Tidak menjelaskan secara terperinci butiran majlis perkahwinannya, Nora memaklumkan bertemu jodoh dengan sahabat baik arwah suaminya, Johan Nawawi. Sebelum itu, Nora mendirikan rumah tangga dengan Johan pada tahun 1992 dan dikurniakan 4 orang cahaya mata. Namun, Johan meninggal dunia pada 24 Mac 2017 pada usia 52 tahun akibat serangan jantung. Pada 13 Disember 2019, Nora diuji dengan pemergian anak kedua Muhammad Syakir Alif yang berusia 20 tahun. Terima kasih sudi like, comment and subscribe.